Halo, selamat malam. Tadi saya di unmute, ya. <laughs> Oke, baik. Selamat malam, para budiman, teman-teman sekalian. Selamat datang pada malam hari ini di acara virtual talk show. Yang pertama ini adalah serangkaian acara dari virtual bazar vegetarian perdana pertama terbesar dan terlengkap yang akan diselenggarakan oleh organisasi Kuangci yang akan pada tanggal 30 dan 31 Januari nanti. Nah malam hari ini sungguh uh, berbahagia kita bisa kumpul di sini teman-teman sekalian di sini. Ayo kita semua yang hadir di sini kita walaupun hari ini baru balik mungkin ada yang baru pulang kerja ya dari kantor ada yang baru tutup toko atau aktivitas sibuk sehari-hari. Malam hari ini kita berkumpul di sini untuk mengikuti satu acara talk show ini dengan tamu yang sangat spesial. Oleh karena itu, mari kita harus dengarkan dengan semangat dan dengan baik. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mari di sini ya. Coba kita sama-sama di sini semua di sini saya lihat ada 110 orang. Untuk menunjukkan partisipasi kita bagi yang bisa melalui laptop ataupun melalui handphone, silakan Anda boleh, jangan unmute ya. Anda boleh memberikan tanda tepuk tangan atau tanda jempol. Oke, baik. Di sini terima kasih Bapak Heri. Terima kasih. Wow, ini dari Padang ada Huang Jiajia, ada dari Bangka. Wah, ada kadek. Ah, ada banyak sekali ya. Ini sudah hilang. Ada Putu Krisnamurti. Luar biasa, teman-teman. Pastinya hari ini Anda telah Menghadiri ini pasti akan Anda mendapatkan manfaat. Nah, teman-teman sekalian, malam hari ini acara virtual bazar ini tujuannya adalah apa dan untuk apa? Lalu, kenapa ada talk show malam hari ini? Tentunya kita akan saksikan melalui video yang akan kita uh, lihat berikut ini. Silakan. baik teman-teman sekalian, yang sedang Anda lihat di hadapan Anda, ini adalah sebidang tanah yang berlokasi di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Tanah ini mempunyai luas kurang lebih 4,2 hektar dan berada di tengah-tengah kawasan pemukiman. Tanah ini mempunyai satu tata letak yang sangat bagus sekali dan sekarang telah menjadi milik dari organisasi Kuangci. Nah, tentu, dalam proses pembelian tanah ini tidak gampang dan melibatkan demikian banyak pihak uh, selama tujuh tahun berturut-turut. Untuk mewujudkan pembelian tanah tersebut, bukanlah satu proses yang gampang, dan selama tujuh tahun, kami terus-menerus mengadakan acara untuk bisa menggalang dana. Salah satu yang sedang Anda lihat di hadapan Anda. Ini adalah perjamuan amal vegetarian yang diselenggarakan minimal satu kali hingga dua kali dalam setahun. Acara perjamuan amal vegetarian ini diadakan di satu restoran yang mampu menampung lebih dari seribu para donatur kita. Di sini, kami juga menghidangkan kuliner-kuliner vegetarian yang bukan hanya lezat, akan tetapi juga sehat. Nah, selain itu, juga ada pertunjukan dan pentas seni yang ditampilkan oleh para anak-anak remaja maupun muda-mudi organisasi Kuangci, bahkan juga profesional di bidangnya. Uniknya adalah semuanya dilakukan secara sukarela. Acara kami yang selanjutnya adalah Festival Bazar Vegetarian yang diadakan satu hingga dua kali dalam setahun di pusat perbelanjaannya ada di Indonesia. Melalui Festival Bazar Vegetarian ini, kami ingin memperkenalkan kuliner-kuliner Nusantara dalam versi vegetarian kepada semua pengunjung dari pusat perbelanjaan tersebut. Nah, selain itu, organisasi Kuangci juga sering sekali mengadakan kegiatan bakti sosial yang berupa pengobatan gratis, dan berbagi sembako sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, dan ini akan dilakukan di seluruh Indonesia, di mana terdapat adanya cabang dari organisasi kuangci, visi, dan misi dari organisasi kuangci Indonesia melalui tanah suci. Sengsennya ini juga mendapatkan perhatian dan dukungan dari para donatur di berbagai belahan dunia. Pada foto-foto yang kita lihat berikutnya, ini adalah tamu-tamu dari mancanegara yang langsung datang untuk melihat dan menginjakkan kaki secara langsung pada tanah suci. senin ini, nah teman-teman sekalian, kita lihat selanjutnya. Ini adalah kegiatan pelepasan makhluk hidup yang juga pernah kami adakan di tanah suci. Senggen ini. Organisasi Kuangci selain mendukung gerakan vegetarian juga mendukung untuk melepaskan makhluk hidup. Nah, dengan melepaskan makhluk hidup semoga bisa mengurangi penderitaan mereka, juga memberikan kebahagiaan serta kebebasan kepada para makhluk hidup tersebut dan juga bisa memberikan berkah terhadap tanah suci ini. Karena segera di Tanah Suci ini akan dibangun tiga gedung, yang pertama yaitu sekolah, kedua adalah auditorium serbaguna, dan ketiga adalah mafiara Seng Sien Yen. Nah, semoga cita-cita dari organisasi Kuangci bisa segera terwujud dan terrealisasi. Tentu saja selalu memohon doa dan dukungan dari para budiman sekalian. Terima kasih. Oke okay, baik teman-teman sekalian nah, sungguh luar biasa dengan melihat secuplik video pendek tadi kita kurang lebih sudah tahu nih ya tentang tujuan dari bazar ini ya jadi bazar ini diselenggarakan oleh organisasi Kuangci dan juga dengan tujuan adalah untuk bisa membuka pintu hati kita untuk bisa berdana ya tujuannya adalah untuk bisa uh, mewujudkan satu tempat yaitu tanah suci Seng Shenzhen, karena akan ada pembangunan segera di sana. Ya, tentu saja hari ini malam hari ini ya yang hadir di sini tadi saya baca chat satu-satu ya itu ada Bali hadir, Denpasar hadir, Medan hadir, Tanggerang hadir. Wah terima kasih ya di sini ada juga um, Putu ya, Mas Putu. Selamat malam nah, semuanya. Ada juga anak yang ngomong emas saling ngomong semangat. Wah, ini sungguh luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman sekalian, kita di sini adalah untuk satu hal yang baik kita semua mendukung. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mari sekali lagi kita tunjukkan jempol dan tepuk tangan kita. Ayo, saya ingin lihat di sini di layar siapa aja. Yang, wah baik, terima kasih Kadek, terima kasih kepada Andrew Quantum, terima kasih kepada Heri Senjaya. Nah, ini adalah Asisten saya ya, pokoknya saya tanya apa, responnya bagus sekali. Oke okay ya, teman-teman sekalian, jadi sungguh luar biasa. Malam hari ini adalah acara yang kita tunggu. Kita akan mendapatkan banyak sekali masukan, teman-teman sekalian. Ini adalah vegan, vegetarian virtual bazar yang perdana dan pertama oleh Kuangci. Sebelumnya Kuangci telah mengadakan demikian banyak bazar vegetarian ya akan tetapi karena seperti kita semua ketahui bahwa kita adalah semua dalam kondisi pandemi apalagi pulau jawa dan bali dalam waktu yang dekat ini itu diadakan ppkm ya diimplementasikan ppkm adalah untuk bisa menekan ya penyebaran uh, dari covid ya sangat memprihatinkan teman-teman sekalian oleh karena itu kita semua di sini yang mendukung acara virtual vegan vegetarian vegan vegetarian bazar ini kita juga ikut mendukung pemerintah artinya kita tidak mengadakan bazar secara tatap muka karena itu akan sangat bisa memperburuk kondisi nah karena itu teman-teman sekalian tentunya ini adalah pertama tidak gampang untuk dilakukan ya nah akan tetapi nanti jangan khawatir ada caranya memang sedikit ribet tapi dengan teknologi zaman sekarang dan apalagi selama 10 bulan terakhir kita sudah terbiasa dengan beberapa aplikasi-aplikasi online dan banyak hal yang dilakukan offline juga bisa dilakukan online terutama juga dalam hal berdana berbuat baik peduli kepada masyarakat semua ada caranya dan melalui virtual vegan vegetan bazar ini kita juga bisa mendukung nah teman-teman sekalian malam hari ini Bukan saya yang ngomong ya. Saya adalah sebagai host perkenalkan nama saya Francisco Cuandi. Saya adalah juga seorang vegetarian dan aktivis dari on menghadirkan satu narasumber yang sangat kompeten ya dan juga sangat luar biasa. Latar belakangnya sungguh luar biasa. Sebelum itu ya, saya menghimbau teman-teman sekalian. Di sini sekarang ada 130 orang. Kita lihat ya sampai penghujung acara nanti ada penambahan atau ada pengurangan. Tentunya harus bertambah. Jadi kalau Anda sekarang masih mau ngundang teman untuk ikut, boleh enggak? Boleh sekali. Ikut di tengah boleh enggak? Boleh. Tidak ada tidak ada larangan ya. Oke, mari kita berikan jempol sekali lagi teman-teman. Di mana jempolnya? Tepuk tangannya. Terima kasih ya. Wah, Kade, ada Elina, ada Santi, ada Huang Caca, padang Heri Senja. Wah ada adalah semua pendukung, supporter yang luar biasa. Oke, okay? pasti hari ini saya sebagai host dan juga pembicara kita akan sangat semangat sekali. Baik teman-teman sekalian, sampai penghujung acara nanti ada sedikit kejutan. Jadi pastikan anda hadir sampai ujung acara baru bisa mendengarkan kejutan tersebut. Jadi stay tune ya teman-teman pasti anda akan mendapatkan manfaat dari talk show tersebut oke okay? ini adalah waktunya kita akan mengundang bintang tamu kita guest speaker kita untuk malam hari ini seperti mungkin tadi kita sudah lihat ya di slide atau anda telah menerima undangan ini kita akan mengundang seseorang yang bernama Gobin basdev ini kalau saya dengar namanya sangat familiar namanya sepertinya seperti berkesan India ya, ya saya pernah cukup lama di India jadi namanya familiar. Nah, saya kalau dengarnya seneng gitu ya, wah ini pasti sesama, sesama gitu ya pernah di sana. Ya, maksudnya saya pernah di sana Mas Gobin saya nggak tahu ya. <laughs> Oke Mas Gobin saya sedikit cerita sedikit tentang latar belakang dari Mas Gobin sungguh luar biasa. Saya sudah mengikuti melihat beberapa video beliau di YouTube ya, itu sungguh luar biasa sekali. Ya, beliau juga satu orang pembicara narasumber telah diundang di berbagai macam acara dan seminar. Beliau adalah beliau sekarang pertama adalah beliau adalah seorang hard worker. Hard worker ini bukan pekerja keras ya, bukan hard ya, tapi hard dengan hati ya. Hard worker, author pengarang ya ataupun motivator ya lalu kedua beliau ini adalah seseorang yang sekarang praktisi dan juga mengajarkan tentang dua teknik pelatihan yaitu pertama adalah TRE yaitu tension dan trauma release exercise kemarin saya mencari lebih lanjut bahkan saya cari bukunya ya yang berasal dari Amerika dari Mr. David ya jadi luar biasa sekali. Saya jadi pengen belajar begitu. Benar-benar saya pengen belajar. Lalu beliau juga adalah sedang mempraktekkan dan juga mengajarkan tentang buteko breathing exercise. Latihan pernafasan buteko. Nah, apa itu saya belum tahu. Harus ikut dulu ya. Tapi selanjutnya adalah beliau adalah seorang yang minimalis. Waduh, teman-teman, minimalis mungkin di Indonesia masih kurang familiar. Karena minimalis itu kalau kita lihat di Jepang ada minimalis ya atau di negara-negara yang mungkin lahan terbatas ya ataupun uh, lahan serba mahal. Mungkin itu lebih sering kedengaran. Tapi di Indonesia semuanya melimpah. Kita biasanya mau beli nggak usah mikir-mikir. Tambah aset, tambah harta, lama-lama masuk ke gudang, jadi usang nggak berguna ya. Dan minimalis adalah kebalikannya, adalah hidup dengan hal yang sangat minim, sangat sederhana, sangat terbatas. Bagaimana? Saya kalau dengar ya Mas Gobin ya, itu kemana-mana harta bendanya, belongingnya, only one luggage. Benar ya Mas Gobin ya? Cuma satu koper saya dengar. Waduh, hidup dengan satu koper. Kita punya satu rumah, semuanya ditumpuk di rumah ya. Oke, selanjutnya saya juga dengar beliau adalah seorang vegan dan vegetarian. Dan malam hari ini kita tidak bahas semuanya karena akan sangat panjang. Kita akan membahas satu yaitu adalah tentang vegan dan vegetarian saja aspek tersebut. Kalau nanti mau tahu lebih lanjut silakan ya follow langsung ke Mas Gobin atau nanti ada sesi yang lain ya seperti itu. Baik, untuk itu mari kita dengan semangat saya ingin harap Anda semua ingat Tepuk tangannya di layar saya muncul semua ini. Kalau saya lihat di layar saya cuma 25 ya, 25, saya cuma bisa lihat, lihat 25 orang. Yang lain belum ada video, nggak apa-apa. Boleh, mungkin ada berhalangan, nggak apa-apa. Tepuk tangan dan jempol. Silakan, mari kita sambut bintang tamu kita, Mas Gobin Vasdev. Silakan. <tik> Baik, selamat malam, Mas Gobin. Apa kabar? Selamat malam, uh, Francisco. Juandi uh, kabar bahagia, dan uh, terima kasih sudah diundang untuk hadir di uh, pertemuan ini. Sangat senang sekali ada begitu banyak teman-teman yang bergabung di sini, dan satu kehormatan saya untuk bisa berbagi di sini. Terima kasih sekali. Ya, Mas Gobin, saya nggak terlalu formal lah ya. ya, panggil saya bro aja atau Mas Gobin okay, boleh ya. <laughs> oke <Okay>, bro, <laughs> oke, okay. Mas Gobin ya. Oke, okay. ya. baik sungguh luar biasa. Terima kasih kehadiran anda. Di sini kita sudah banyak hal yang ingin kita tanyakan karena ini adalah kita membahas untuk juga berkenaan dengan kita punya acara vegan vegetarian virtual bazar gitu ya. Nah, cukup unik ya dengarnya dan juga nanti uh, Mas Gobin kita agak berbincang-bincang nanti kita juga akan membuka sesi tanya jawab ya uh, dari para teman-teman uh, sekalian di sini. Boleh ya Mas Gobin ya? Dengan senang hati. Oke, okay, baik. Mas Gobin saya lihat Mas Gobin malam hari ini sepertinya uh, sangat semangat tuh. Auranya bersinar-sinar. Waduh, <laughs> ini lagi di mana? Kok lagi di mana ini Mas Gobin? Ya, nah di Denpasar, di Denpasar, di Bali. Oh, Denpasar ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya. Mas di rumahnya di tengah sawah itu Kak? <laughs> Dulu uh, rumahnya di tengah sawah di Ubud, sekarang sudah pindah ke Denpasar. Dulu kontraannya sudah habis. <laughs> Jadi sekarang pindah ke Denpasar. Oke, 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 oke. Jadi mayoritas sekarang berada di Denpasar ya, Mas? Ya, Mas ya. ya. Ya betul. Ah uh, ya saya kemarin dari denpasar tapi sayang waktu itu belum kenal dengan Mas Gobin ya. Dia, <laughs> kalau nggak bisa ngatur ketemu face to face ya. Oke okay, baik teman-teman uh, sekalian um, uh, kita langsung bertanya kepada Mas Gobin ya. Nah karena kita ngomong hmm. tentang vegetarian teman-teman di sini mungkin ada yang sudah vegetarian atau vegan. Ada juga yang mungkin setengah-setengah kadang iya kadang tidak. Ada mungkin yang ragu-ragu belum. Uh, mungkin ber, belum berani mencoba begitu ya. Nah oleh karena itu mari kita coba tanya dulu, gali dulu nih supaya teman-teman keraguannya bisa hilang nih ya. Manfaatnya apa dan lain-lain. Nah untuk, untuk itu saya ingin tanya nih Mas. Uh, pertama ya sebelum kita masuk itu sebenarnya profil Anda ya Mas ya ja? itu sangat luar biasa. Hard worker, hard worker. Nah boleh saya tahu lebih lanjut soalnya jarang sekali saya lihat uh, seseorang pembicara atau narasumber yang profilnya tuh hard worker gitu ya, <laughs> boleh silakan cerita kenapa itu hard worker ya? Jadi uh, waktu waktu uh, buku happiness insight ini mau diterbitkan kurang lebih 10 tahun lalu si pem, pen, uh, penerbitnya tanya, Gobind, kamu mau dikasih dikasih uh, kata apa nih motivator, inspirator atau apapun. Saya bilang tunggu deh, saya kasih waktu beberapa hari saya memikirkan rasa saya bukan motivator, saya juga bukan inspirator, tapi apa ya? Kemudian saya merenung cukup dalam tentang apa yang sebenarnya saya lakukan. Sebenarnya saya melakukan banyak hal, saya bikin pelatihan, saya bikin uh, apa itu namanya berbagi di banyak hal tapi intinya yaitu adalah satu yaitu saya melakukan apa yang benar-benar hati saya inginkan jadi kemudian kalau hati saya inginkan saya, saya berarti saya ini pekerja hati pekerja hati berarti kemudian saya 10 tahun lalu kemudian mengikrarkan diri saya sendiri yaitu sebagai hard worker yaitu bekerja sesuai dengan keinginan hati saya jadi hati saya lagi ada di mana, itu yang saya kerjakan seperti itu. Sayang banget kalau seandainya kita hidup di dunia kemudian kita menggadaikan hidup kita untuk sesuatu yang mm, di luar dari keinginan yang ada di dalam diri kita sayang banget. Jadi kemudian di situ saya nggak mau menulis bahwa saya ini adalah penulis, pembicara dan sebagainya. Tapi ketika hati saya ada di sana, saya akan melakukan di sana. Ketika hati saya ke sana, ya saya akan melakukan di situ. Ya, kemudian sesimpel itu sih bagaimana. Tapi bagaimana saya bisa menemukan kata-kata hard worker itu sampai sekarang saya juga nggak ada apa yang namanya nggak tahu bagaimana prosesnya itu terjadi begitu saja begitu. Saya percaya ketika kita benar-benar menginginkan sesuatu maka alam semesta seluruh alam semesta akan bekerja sama untuk mewujudkannya. Tapi benar-benar benar menginginkan seperti itu. Jadi kalau uh, saya melihat bahwa kehidupan saya itu ya terjadi karena karena apa yang ada di dalam. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi di, di luar kita itu adalah refleksi dari apa yang ada di dalam diri kita. Jadi Menurut saya, hmm, baik banget kalau kita mengerjakan di dalam lewat hati kita sehingga apapun yang ada di dalam itu terefleksikan keluar dari kehidupan kita. Sesimpel itu, hard worker. Cerita hard worker itu. Oke, okay. <laughs> okay, luar biasa ya. Artinya seseorang yang menjalankan sesuai dengan keinginan hatinya tentu saja di sini kita petik adalah sesuatu yang baik begitu ya sesuatu yang bersifat baik gitu ya nah jadi ini sungguh benar-benar luar biasa ya karena saya melihat juga kita banyak masa kini ya zaman sekarang banyak orang stres mungkin terkadang dia menjalani hidup dalam kehidupan sehari harinya pekerjaan dan lain-lain ya tapi mungkin itu bukan passionnya benar ya Mas Gobin ya tapi anda menjalankan sehari-hari anda sesuai dengan passionnya anda benar ya Mas Gobin ya Oke, okay. ini tentu adalah satu hal yang bisa kita teladani. Jangan sia-siakan hidup kita, lakukan yang hati kita inginkan, membuat kita selalu bahagia dan gembira. Seperti itu, ya? Oke, okay. nah tentunya, dengan demikian, apakah pertanyaan selanjutnya ini, ya? Apakah menjadi seorang vegetarian? dan menjadi ataupun vegan ya kita sebut sekarang kan ada banyak jenis ada yang vegetarian, vegan dan lain-lain ya. Apakah ini juga salah satu dari panggilan hati? Nah, bagaimana proses Anda kok bisa sih bervegetarian dan sejak kapan Mas Kobin? Monggo silakan. Sorry, uh, uh, koneksinya kurang stabil. Tadi bisa diulang pertanyaannya. Ah, Oke, okay, baik. Menjadi seorang vegetarian dan vegan itu Ya, jadi apakah menjadi seorang vegetarian dan vegan itu juga merupakan yang anda suka, ya kan sesuai dengan hati anda dan juga sejak kapan, bagaimana prosesnya, kok bisa sih tiba-tiba menjadi seorang vegan, memilih ya, memilih menjadi seorang vegetarian ataupun vegan dan sejak kapan, Mas Gobind, hmm. silakan. Oke, okay. jadi kalau kalau Uh, saya, saya kembali ke masa kecil saya, saya nggak tahu, tapi saya pikir itu sewaktu SD, itu saya, atau bahkan sebelumnya, saya selalu berbicara sama ibu saya, Mama, aku ingin jadi vegetarian. Saya ingin jadi vegetarian. Karena istilah vegan belum pernah ada dulu itu. Jadi ya vegetarian. Dan vegetariannya kalau orang India itu adalah tanpa telur. Jadi hanya susu saja. Susu, keju, dan sebagainya. Telur itu enggak. Jadi kalau vegetarian berarti no, no egg gitu. Terus mama saya bilang kenapa ya nggak apa-apa aku pingin seperti itu. Tapi kemudian namanya anak kecil ya dua tiga hari dia ingat dia melakukan kemudian orang tua ngasih makan daging dan sebagainya. Dan saya berapa, uh, 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 pernah juga melihat uh, ada binatang yang diletakkan di pinggir uh, apa itu selokan gitu dan kemudian dibunuh. Dan di situ saya, saya melihat mata mata saya dengan mata si binatang itu beradu pandang dan di situ saya saya merasakan hati saya yang begitu kacau pada saat itu tapi saya nggak nggak bisa apa-apa namanya juga anak kecil gitu sewaktu itu SD. Nah kejadian ini kejadian ini lewat begitu saja maksudnya ya karena masih kecil mikir ini mikir mainan mikir sekolah dan sebagainya seperti itu dan tapi di dalam hati yang paling dalam itu ada keinginan seperti itu tapi setiap kali saya bertanya pada orang tua saya kenapa suatu pikir umur 13 14 itu kan seorang anak remaja itu udah mulai mulai kritis ya mulai kritis dan bertanya pada orang tua kenapa harus vegetarian karena kalau kalau di India itu setiap bulan purnama di Chapgo itu selalu vegetarian. Kalau CEAT nggak selalu, tapi kalau Capgo dan setiap hari Senin itu mereka vegetarian. Saya tanya, kenapa harus vegetarian hari Senin? Oh itu harinya siwa, dia bilang gitu. Oh oke. Okay. Tapi uh, kenapa hari lain enggak? Apa itu juga bukan harinya Tuhan juga? Terus kenapa kok bulan Purnama harus vegetarian? Tapi mereka kan um, menurut saya orang tua saya tidak dididik atau tidak mendapatkan pengetahuan bahwa mengapa harus seperti itu. Itu hanya mengikuti kultur yang ada di, di masyarakat atau sebelumnya yang terjadi sebelumnya, seperti itu. Sehingga tidak bisa menjelaskan. Nah, Gobin waktu remaja itu memberontak. Dia bilang, Loh, ini bagaimana sih? Kok kita disuruh melakukan ini, tapi 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 nggak 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 tahu apa yang kenapa begitu nah kemudian di situ saya mulai makan apapun jadi ya sebelumnya juga udah makan daging kemudian ya saya saya nggak peduli dengan hari Senin, saya nggak peduli dengan uh, bulan uh, Ramadan, eh, sorry bulan uh, Purnama atau sejenisnya. Nah, saya saya terus makan, saya terus makan sampai di sekitar umur 18-an kurang lebih ada satu peristiwa yang menggoncang diri saya seperti itu. Dan pada saat itu Uh, saya bukan lari ke mabuk-mabuk atau minum obat dan sebagainya tapi saya mengambil sebuah buku dan sebelumnya saya nggak pernah membaca buku sama sekali dalam arti sekolah itu saya nggak saya, saya selalu ranking yang paling rendah dan saya males sekolah karena buat saya sekolah itu seperti penjara seperti itu dan kemudian membaca nggak pernah nyatet juga nggak pernah guru kalau seandainya menga, mem, uh, kalau saya naik kelas, ibu saya itu memegang buku catatan saya, diambil dua lembar, disobek, itu jadi buku baru. Jadi karena saya males sekali nyatet, saya males baca, itu benar-benar. Tapi sejak kejadian itu, saya kemudian mengambil sebuah buku dan membacanya se seperti saya ada, -ada, ada sesuatu yang baru di dalam diri saya yang kemudian saya begitu gampang membaca begitu banyak buku. Nah bukunya kebetulan buku-buku spiritual yang memang orang tua saya saya beli, tapi juga nggak dibaca. Orang tua, saya datang ke satu uh, apa, kelompok spiritual gitu, dan kemudian dia borong bukunya semua gitu. Tapi sebenarnya orang tua saya juga nggak hobi baca. Tapi pada saat itu, dalam tiga bulan itu, saya membacanya semuanya. Dan di situ saya menemukan 95% pertanyaan-pertanyaan saya tentang apapun, termasuk tentang vegetarian, seperti itu. Kenapa bulan Purnama, kenapa uh, apa itu namanya, kenapa hari Senin atau apa dan sebagainya seperti kenapa kita harus tumbuhan kan juga punya 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 kehidupan bagaimana kenapa kok kita membunuh dan sebagainya. Ada begitu banyak pertanyaan nanti teman-teman yang di sini juga boleh bertanya pada saya. Nah, intinya semua pertanyaan itu saya dapatkan. Eh, saya 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 dapatkan boleh bilang 95% seperti itu. Nah, saya merasa ah, keinginan saya untuk vegetarian besar banget, tapi saya nggak berani karena udah kebiasaan 18 tahun itu udah makan daging. Terus tiba-tiba satu kali ingin 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 berubah itu nanti gimana keluarga kan nggak vegetarian. Kemudian eh, apa itu namanya lingkungan bagaimana? Lah saya kan suka dengan makanan ini, makanan itu. Kan di dunia ini kan di di dunia ini yang paling berat itu kan bukan menjalani, yang paling berat adalah memikirkan sesuatu yang belum dijalani. Seperti itu ya. Nah, seperti saya nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, nggak pakai pasta. Mikirkan itu waktu dulu stres, stres banget, nggak pakai sandal, sepatu udah 8 tahun. Tapi ketika mau memutuskan itu, itu ada ketakutan begitu banyak. Sama lah dalam kehidupan kita ketika mau vegetarian, aduh, Nanti kalau diajak temen, ngomongnya gimana? Kalau diajak kawinan atau ada, -ada pesta pernikahan, terus bagaimana? Dan seterusnya. Begitu banyak ketakutan yang luar biasa. Nah, di umur 19 tahun, bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal. Dan di situ pertama kali dalam hidup saya itu melihat orang meninggal pertama kali. Kemudian pertama kali menyentuh orang meninggal. Dan pertama kali melihat orang meninggal yang dikremasi. Seperti itu. Jadi ini mirip seperti ceritanya Buddha dan pertama kali saya melihat itu melihat duka itu dan pasti kacau dong. Kalau kita melihat orang meninggal pertama kali aja kacau, apalagi itu adalah orang tua sendiri gitu. Yang uh, kemudian di tradisi orang India itu, kita sewaktu ada keluarga meninggal, kita diminta 12 hari melakukan sembayangan. Dan selama 12 hari diminta untuk vegetarian. Nah, selama 12 hari saya melakukan vegetarian. Hari ke-13 semua keluarga makan 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 makanan ya biasa normal lagi dan di situ di detik itu saya mau makan dan sudah nggak bisa tapi di sisi lain saya merasa loh saya 12 hari baik baik saja saya nggak ada keluhan apapun dan keinginan membara untuk menjadi vegetarian itu meningkat sekali tinggi sekali sehingga pada saat itu mulai detik itu saya memutuskan untuk menjadi vegetarian Which is itu hampir 29 tahun lalu Hampir 29 tahun lalu Nah kemudian Lagi-lagi hmm, Kata-kata -lagi, uh, vegan baru muncul Kira-kira 10 tahun terakhir Seperti itu Vegan, 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 vegan Dan kemudian saya mulai mempelajarin Tapi lagi-lagi saya sudah bisa me Menghapuskan semua tuh Yang susu susuan dan keju-kejuan Dan supaya cuma satu hal yang Nempel di dalam kepala saya Itu tertarik kalau orang orang India itu chai, ya kalau pagi ya. itu minum chai, sore minum chai. Jadi itu itu dari kecil tradisinya seperti itu gitu. Jadi minum chai itu kan teh susu India itu kan udah dari lahir saya boleh dibilang seperti itu. Jadi saya bilang saya nggak makan keju, saya nggak makan apapun. Tapi Tuhan tolong dong ini satu hari satu kali dong seperti itu. Tapi gara-gara itu saya nggak bisa jadi vegan berat banget ngerasain. Tapi ya, syukur, puji Tuhan, Alhamdulillah, uh, sekitar uh, 8 atau 9 tahun lalu, saya memutuskan untuk menjadi melepas itu. Melepas itu. Ah, Dan okay. ya, uh, ternyata lagi-lagi, yang paling berat di dunia itu memikirkan sesuatu yang belum dijalani. Tapi kalau udah loncat, udah jalan, ternyata danga. So itu sekilas uh, bagaimana akhirnya saya sampai sekarang menjadi vegan gitu. Oke, okay, oke. Okay. Jadi sekarang konfirmasi nih, udah nggak minum chai lagi nih. Chai kopi, chai kopi nggak lagi nih. Chai nah, minum tapi bukan dari susu sapi. Oke. Oke, oke, dari minum. Kedele Kedelai oh, kali minum, ya. Tapi jarang sih hal yang itu ya, kopi-kopi hitam seperti itu. oke. Oke, 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 baik. Ya, vegan, ya. Ya, yeah, ya, yeah, sungguh luar biasa ya. Jadi awalnya uh, mungkin dari Ceda uh, Capgo ya tadi anda sebutkan ya itu ya. mungkin India manggilnya Amawasha atau Purnima ya gitu ya ya oke <laughs> ya, oke okay, okay. baik uh, luar biasa tadi juga teman-teman uh, sekalian uh, itu prosesnya sungguh luar biasa tapi setiap orang pasti punya prosesnya masing-masing nah ada oh, ya, satu bagian. hal lagi satu nah, silakan uh, yaitu pada saat itu saya satu-satunya orang di keluarga saya yang menjadi vegetarian. Jadi semua kakak, adik, ibu saya itu uh, masih makan daging. Dan yang paling menarik adalah ketika saya tetap ke, ke untuk uh, makan, makan vegetarian, dan nggak lama setelah satu bulan itu kemudian saya pindah ke Jakarta untuk bekerja, dan saya makan tetap vegetarian itu setiap hari karena ada satu menu aja yang bisa dimakan waktu saya kerja. Selama 8 bulan atau 9 bulan setiap hari itu saya makan nasi goreng. Cuma itu aja yang tersedia seperti itu. Yang paling menarik adalah bahwa setelah beberapa bulan ibu saya menjadi vegetarian dan kemudian mulai kakak saya, mulai adik saya dan kemudian seluruh keluarga menjadi vegetarian tanpa satu hal satu satu kata pun saya katakan kepada mereka. Saya nggak akan nggak bilang pada teman saya pada siapapun saya nggak akan bilang kamu harus vegetarian kamu harus vegan, seperti pada kepada teman-teman saya seperti itu ya kecuali pada anak saya otomatis saya mendidiknya seperti itu tapi uh, menarik banget bahwa kakak adik saya jadi kemudian jadi vegetarian tanpa saya harus bicara sama dia seperti itu ya mm -hmm. ya yeah, yeah. luar biasa sekali ya itu bisa dikatakan adalah kita sendiri melakukan, tapi tanpa disadari, mungkin kita telah menjadi teladan ya, atau telah secara tidak langsung mempengaruhi uh, keluarga kita. Mungkin dengan mereka melihat dan mengobservasi kebiasaan kita sehari-hari dan ternyata itu baik ya, Mas Gobind ya. Iya, iya, ya, ya, oke, oke. Ya, teman-teman tadi ada yang saya belum sampaikan juga beliau ada singgung sedikit tadi adalah adalah beliau itu ada satu praktek lagi yang menurut uh, saya atau orang lain ya. Pada umumnya itu cukup ekstrim ya. Pertama adalah beliau tidak pakai sabun, tidak pakai sampo, tidak pakai odol. Dan sudah 20 tahun ya Mas Gobin ya? Itu belasan tahun sih. Udah belasan tahun. Dan terakhir juga tidak pakai alas kaki. Ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Boleh tahu kenapa gitu ya Mas Gobin ya? Hmm. Oke, okay. jadi begini. Sebelum saya ngomong kenapa di dunia ini kita itu melakukan sesuatu biasanya ada dua motif dibagi dua motifnya yaitu fear atau cinta love atau fear ketakutan atau cinta nah kebanyakan dari kita kita termotivasi melakukan sesuatu itu karena ketakutan dan ya kita bisa lihatlah kalau orang tua biasanya menyuruh anak-anak memotivasi anak untuk melakukan ini dan itu itu dengan ketakutan kamu mandi kenapa nanti kalau kamu nggak mandi kamu nanti eh, badan kamu bau teman kamu nggak ada yang mau dekat kamu sikat gigi kalau enggak gigi kamu rusak lobang nanti dia gigit ulat dan sebagainya kamu harus berdoa nanti Tuhan marah kamu masuk neraka dan sebagainya 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 so kita terdorong melakukan ini dan itu dan segalanya itu karena ketakutan dan bagaimana kita bisa mengharapkan cinta dari motivasi takut itu sendiri seperti itu. Nah, apa yang terjadi adalah kalau saya, cerita dulu mengenai sabun, sampo, pasta dan sebagainya. Sewaktu saya tinggal di tengah sawah di di, di ubud situ, ke rumah saya terbuka untuk umum. Siapapun boleh masuk, kuncinya selalu ada di depan. Nah, tapi kemudian ada beberapa syarat yaitu nggak enggak, enggak membunuh binatang, tidak di, uh, menjadi vegetarian, atau kemudian uh, apa itu namanya, tidak menggunakan bahan kimia. Nah, awalnya saya dulu masih pakai sabun, ya, mandi pakai sabun, saya pikir ya, seperti biasa orang begitu. Nah, kamar mandi saya itu shower-nya itu, atau lihat ya, ada shower, lah, shower-nya itu ada jendela yang kebuka gitu. Jadi, kalau kita mandi, itu kita bisa melihat sawah seperti itu tapi jendelanya segini bukan sampai bawah sampai segini <laughs> tentu saja ya kalau nggak bisa <laughs> bahaya ya <laughs> ketika saya mandi kemudian pakai sabun kan busanya ada di situ dan busanya masukkan ke 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 tempat pembuangan itu dan kemudian mengalir ke sawah dan kemudian saya melihat di situ kemudian saya melihat tuh ini sawah luar biasa sawah itu ibu kita ibu bumi baiknya nggak ketulungan si petani itu ngasih satu biji dalam tiga bulan dia ngasilin ratusan biji artinya itu kita investasi satu dalam tiga bulan itu menghasilkan ribuan persen ya kita tahu kalau kita investasi dapat dua persen per bulan itu udah hore ya hore setengah mati ini ribuan persen nah ibu kita ini udah dikencingin udah dikotorin udah dipaku bumi diinjak dan sebagainya tetap aja baik seperti itu nah terus saya mandi saya merasa bersih tapi kemudian ibu kita ini tercemar apakah ini benar ini sesuatu yang rasanya nggak oke saya mencintai bumi ini saya mencintai ini ibu saya terus kenapa saya harus mengotori kemudian tapi terus gimana dong kalau nggak pakai sabun nggak pakai sampo? terus gimana dong nasibnya nah, kemudian di situ saya melihat ada burung ada binatang-binatang ada semua semua makhluk yang ada di bumi ini Gak ada tuh yang pakai sabun, gak ada yang pakai sampo, gak ada yang pakai pasta. Kenapa kok saya, kita yang di semua kitab suci yang pernah saya baca itu sebagai manusia adalah makhluk yang paling mulia, manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang ter, ter apa kalau di satu kitab dibilang bahwa se, se apa segambar dengan Allah dan sebagainya. Lah kenapa kok kita yang mempunyai kesempurnaan itu malah kok kita menggunakan begitu banyak kimia yang bukan hanya meng, meng atau merusak tubuh kita, tapi juga merusak lingkungan kita. Itu seperti itu. Nabi Muhammad pernah mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan adalah sebagian. Kalau kita merasa bersih dan kemudian lingkungan kita kotor, apakah ini kebersihan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad? Apakah ini iman atau ego? Terus kenapa yang lain kok baik-baik saja tanpa itu? Kemudian saya mencintai bumi ini. Terus apa yang saya harus lakukan? Nah, di situ kemudian saya mulai mulai berpikir untuk memberdayakan diri saya untuk bisa melepaskan kotoran itu hanya dengan air saja dan tubuh kita punya kemampuan itu tapi karena kita kemampuan itu telah dinina bobokkan oleh si uh, si kimia kimia itu maka kemampuan itu nggak muncul tapi setelah kita berlatih sebenarnya kemampuan itu akan muncul lagi dan tubuh kita bisa membersihkan itu sehingga intinya jangan karena ketakutan kita menggunakan itu tapi karena cinta banyak orang tanya Gobin kenapa kamu vegetarian kenapa kamu vegan? kamu takut kolesterol kamu takut takut uh, penyakit ini penyakit itu enggak enggak sama sekali enggak enggak sama sekali enggak bukan karena itunya tapi saya melakukan vegetarian karena saya mencintai makhluk hidup jadi karena cinta dorongan cinta itu sendiri bukan karena dorongan si si ketakutan itu sendiri begitu pula ketika Uh, saya tidak menggunakan alas kaki uh, 8 tahun lalu itu karena saya ingin mendukung satu gerakan orang-orang asing di Indonesia uh, yang mereka berjalan kaki ratusan bahkan ribuan kilometer tanpa alas kaki untuk mengumpulkan dana untuk anak-anak terlantar. Saya, saya merasa bahwa saya lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, makan makanan di Indonesia, dapat uang di, dan uh, melalui orang-orang Indonesia apa yang saya bisa sumbangkan? Maka saya mendukung gerakan Soulman itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penelitian tentang earthing. Dikatakan bahwa uh, hari ini itu begitu banyak manusia yang punya penyakit fisik dan mental gara-garanya karena kita kekurangan elektron negatif. Kita mendapatkan ion positif dari matahari, tapi kita kekurangan elektron negatif dari bumi. Stroke itu terjadi di lantai dua, lebih banyak daripada lantai satu. Sehingga semakin tinggi kita tinggal, sebenarnya semakin tidak sehat. Nah, tapi bukan berarti Anda harus 24 jam seperti saya, tapi paling tidak dalam 30 menit sehari itu hubungkan diri kita dengan uh, batu, tanah, pasir, dan rumput. Keempat media ini mengeluarkan elektron negatif. Dan apalagi sekarang itu kan handphone kemana-mana ada di kantong hand kita, kemudian kita tahu wifi di mana-mana. So, semua signal itu, kalau kita nggak grounded, maka menyerap di tubuh. Itu yang ke alasan kedua. Alasan ketiga, ini yang paling penting menurut saya adalah setelah 2-3 tahun saya berjalan kaki tanpa alas kaki, saya merasa ada kecerdasan di dalam diri saya meningkat. Ini bukan IQ, AQ, SQ, apalagi QQ, bukan. Tapi apa yang disebut sebagai ecological intelligence, jadi kecerdasan tentang alam semesta. Lah hari ini kan kita kan, apa ya, kita cuek dengan alam itu. Zaman dahulu kan Orang lihat awan itu tahu, ini akan jadi badai. Ini ada ombak, oh ini ada ikannya, atau tidak? Mereka dekat sekali dengan alam. Nah, kita ini kan diajarkan sesuatu yang berkebalikan dari alam. Alam itu memberi, baru menerima. Kita diajarin bagaimana mencapai, menggapai, meraih. Alam itu sifatnya dinamis, tapi kita diajarkan untuk bagaimana jadi lebih 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 lebih. Ini kan tidak pernah dalam kehidupan alam semesta itu ini terus meningkat terus. Kalau kita maksakan ekonomi itu meningkat terus ya hasilnya seperti sekarang. Alam akan membuat satu hal kekacauan maka itu akan jatuh seperti stock market dia akan crash dan ini naik lagi, crash lagi seperti itu. Jadi menurut saya hmm, ketika kita tidak mendekat dengan alam maka kekacauan dalam kehidupan kita banyak banget. Ada joke mengatakan penemuan paling keji di dunia itu bukan penemuan sandal, eh, bukan penemuan roh bom atom, tapi sandal dan sepatu itu penemuan paling keji karena dia memisahkan kita dengan ibu kita. Kita jauh dari ibu kita, kita enggak, kita takut, kita jijik sama alam soalnya, aduh takut hujan, takut becek, takut ini, takut ini, takut, takut begitu banyak ketakutan kita dalam hal itu. Padahal kalau kita mau melihat, alam semesta ini tercipta kurang lebih, menurut penelitian, 4,5 miliar tahun lalu. Manusia modern, homo sapiens seperti kita ini, baru sekitar 140 ribu tahun lalu. Artinya, kalau umur alam semesta itu dijadikan 24 jam, manusia itu baru hidup di alam ini, baru tiga detik. baru 3 detik. Tapi apa yang terjadi? Dalam, dalam kata lain bahwa boleh bilang kalau ada pencipta, pencipta ini menciptakan semuanya dengan ekosistem yang luar biasa untuk melindungi kita, baru manusia itu hadir. Tapi apa yang terjadi? Kita makin seolah-olah alam itu musuh gitu. Ketakutannya luar biasa. So, kenapa begitu? Ya karena kita tidak diajari menjadi lebih dekat dengan alam itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Oke. Okay. Ya luar biasa sekali ya. Jadi memang benar sekali kata Mas Gobin ya, memang Hari ini kita hidup sudah jauh. Pada zaman dulu itu berbeda sekali. Kita saat menyatu dengan alam, sehingga terkadang ada kepekaan kita yang berkurang banyak sekali. Nah, dan tentu saja tadi juga ada dikatakan kita harusnya mencintai bumi ini. Tetapi yang kita lakukan adalah sebaliknya, rata-rata. Inovasi-inovasi juga banyak yang sebaliknya, malah merusak hmm. alam demikian ya. Nah, demikian juga hari ini kita bervegetarian bukan karena takut. Bukan karena takut, maksudnya ada orang, saya sudah difonis, lalu dokter mengatakan Anda harus kurangi daging, bervegetarian, baru mulai. Tapi haruslah didasarkan cinta, dan salah satunya adalah mencintai makhluk hidup dan bumi. Demikian ya, Mas Gobin ya kurang lebih. Hal itu sangat luas sekali, tentu saja kita tidak sempat untuk bahas secara detail. Pastinya Mas Gobin juga banyak sekali kalau bahas, tapi saya lebih ingin bertanya lebih lanjut. Mungkin bisa sedikit menjawab keinginan teman-teman. Uh, mungkin ini dua pertanyaan secara langsung ya, Mas Gobin ya. Pertama adalah uh, tantangan apa yang anda temui selama menjadi vegetarian? Tantangan tentu banyak, tapi menurut anda tantangan terberat? Dan kedua adalah setelah anda bervegetarian, apa saja yang anda rasakan dengan bervegetarian? Ya. Silakan. Hmm, saya pernah makan ber berhari-hari nasi dengan kecap saja. Oke. Okay. Tapi kalau dibilang kalau 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 secara umum normatif itu berat. Tapi waktu itu saya tidak merasakan rasa berat sama sekali, sama sekali nggak ada. Jadi menurut saya menjadi vegetarian semakin hari itu sangat sangat gampang. Pikiran saya itu 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 tuh berat gitu ya. Tapi nggak ada yang sama sekali berat untuk jadi vegetarian itu. Itu super gampang menurut saya. Jadi saya nggak mengalami tantangan apapun di awal-awal ketakutan yang paling paling penting begini. Dalam hidup ini, ketika kita kecil, masalah besar. Ketika kita besar, masalah jadi kecil. Oke. Okay. Ketika kita kelas 1, pelajaran kelas 1 susah, tapi ketika kita naik kelas 2, pelajaran kelas 1 sangat-sangat gampang. Seperti itu. Jadi ketika sebenarnya ketika kema, ketika kita punya kemampuan, alasan kuat, yang penting yang pertama menurut saya yang 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 harus kita ketahuin untuk menjadi vegetarian, harus kita punya alasan yang kuat kenapa saya harus menjadi vegetarian. Dan kemudian alasannya dasarnya takut apa cinta. Seperti itu. Motivasi cinta itu energinya berkali-kali lipat dibanding energi, motivasi takut itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau punya motivasi cinta, maka sebenarnya nggak ada nggak, nggak ada masalah dengan yang lain. Terus kemudian yang kedua adalah Pertama, saya punya alasan kuat. Yang kedua, saya nambahin dengan begitu banyak pengetahuan dan sains, oke. Okay. Dari tentang lingkungan, tentang kesehatan, tentang instinktif, tentang psikologi, emosi, dan sebagainya, itu saya tambah-tambah, tambah-tambah begitu banyak. Jadi, nambah kuat lagi. Kemudian, ada kelompok atau teman-teman skill yang kita yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang sama. Oke, okay. jadi. Dengan cara seperti ini, sebenarnya kita udah dibentengin sesuatu hal yang sangat kuat, dan kita uh, menjadi vegetarian itu sangat gampang. Jadi, kalau ditanya uh, tantangannya apa, menurut saya enggak, enggak, enggak ada tantangan sama sekali kalau untuk menjadi vegetarian seperti itu. Tapi kemudian kan, saya kan bukan hanya melakukan menjadi vegan saja, tapi saya mengurangi makan saya kemudian mencari mencoba makanan yang lebih simpel seperti itu kemudian melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti nafas menjadi lebih sedikit kemudian olahraganya dibanyakin, dan seterusnya jadi kita nggak 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 fokus pada makanan saja tapi kemudian yang yang lain dan kemudian kalau mau makanan juga kita nggak mencari yang enak-enak saja jadi contohnya yang daging-dagingan seperti itu, ya di awal-awal tentu nggak masalah. Saya pun melakukan seperti itu. Kita kita kepingin. Jadi teman saya itu banyak yang sinis sebenarnya, sinis dengan 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 mereka bilang, oh percuma makan vegetarian, tapi makannya uh, daging-dagingan dan seperti seperti itu. Kemudian jawaban saya biasanya begini, saya bilang, semua orang di dunia ini pingin enak nggak ada satu orang pun yang pingin duka. Semua orang kepingin suka. Kita pingin kaya, kamu pasti juga pingin kaya kan? Iya. Tapi ada orang yang kaya dengan membunuh, orang kaya dengan merampok, orang kaya dengan menipu, ada juga dengan cara yang lain. Saya kepingin makan enak, ya kan? Tapi saya makan enak, ada yang dengan membunuh, ada yang tidak seperti itu. tapi saya kepingin merasa enak seperti itu so nggak ada yang salah kan di situ seperti itu jadi itu yang biasa saya bilang. Tapi kita nggak boleh berhenti di situ, nggak boleh berhenti di step itu aja. Jadi kita perlu untuk maju ke step-step yang lebih baik, sehingga makanan-makanan kita menjadi lebih sederhana, lebih gampang tercerna. Karena processing food akan itu kelihatannya gampang dikunyah, tapi nyata diberat berat di dalam tubuh kita. Nah, jadi uh, penting banget untuk menjadi vegan atau vegetarian tidak 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 terpolahannya vegan saja terserah pokoknya anything vegan saya makan nggak begitu tapi setelah itu kita mesti step step menjadi lebih baik seperti itu tantangan di situ menjadi lebih lebih susah daripada tantangan hanya menjadi vegetarian atau vegan seperti itu menurut saya kemudian yang kedua adalah manfaatnya oh ya menurut saya sih yang pertama pertama-tama waktu saya saya menjadi vegetarian ya satu dua bulan pertama atau tahun-tahun pertama saya merasa bangga dengan diri saya bahwa saya dalam hidup mengurangi pembunuhan seperti itu saya mulai uh, bukan ya masih umur 19 tahun ya mungkin masih bangga merasa wah saya ternyata bisa dan sebagainya seperti itu itu awal-awal saya merasa ah ternyata saya bisa berjalan setahun ini tanpa banyak membunuh ya pasti saya setiap kali menginjak e, tanah mungkin ada binatang juga yang terbunuh di situ tapi paling enggak bisa mengurangin hal itu seperti itu. Nah, itu yang awal dan kemudian kan saya mulai makan-makan apapun as long as vegetarian dan di situ kemudian kesehatan saya biasa tapi kemudian setelah saya mulai merubah dengan makan-makanan yang lebih oke okay, tentu enggak enggak gampang maksudnya enggak gampang di sini adalah nyoba ini salah nyoba ini salah saya pernah raw food 70% makanan saya itu raw seperti itu dan kemudian uh, uh, fokus pada basa asam dan sebagainya macam-macam lah saya belajar macam-macam kepentok sana kepentok sini dan sebagainya dan akhirnya uh, ya sekarang menurut saya menurut saya uh, di usia yang hampir 50 tahun ini kesehatan saya kalau dibanding-banding-banding-banding sebelumnya itu sekarang yang paling baik. gitu. Kalau saya, saya push up uh, dalam 10 menit bisa 100 kali, contohnya seperti wow. itu. Jadi itu, yeah. itu hal yang sangat bisa pull up, bisa melakukan banyak secara fisik seperti itu. Lari dan sebagainya. Jadi uh, di usia ini saya merasa saya mempunyai uh, energi yang sangat berlebih dibanding di usia saya waktu 20-30 tahun. Seperti itu oke. Okay. Oke, okay. lah luar biasa sekali ya. Jadi benar-benar uh, bisa dibilang ya tadi dikatakan bahwa sebenarnya kalau misalnya kita sudah penuh dengan cinta, kita punya sudah punya satu niat, maka itu akan terjadi love attraction. Apapun yang kita lihat, temui ya akan menjadi satu faktor pendukung untuk mengiyakan. Benar nih jalannya yang kita pilih. Kurang lebih gitu ya Mas Govin ya. Ya, jadi uh, memang benar-benar tidak ada yang tidak bisa asalkan kita mau pikiran kita mengatakan bisa, maka itu akan bisa terjadi diucapkan. Ya. Toh buktinya ada orang yang bisa, kenapa ada yang tidak bisa? Begitu kan hmm. pertanyaan sebaliknya, ya. I'm baik in. In you. itu 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 satu kalimatnya itu bukan bisa atau enggak, tapi mau enggak itu. Iya betul sekali mau atau enggak ya jadi teman-teman kata kuncinya mau atau enggak saja begitu ya nah dan tentu saja manfaatnya sudah banyak sekali ya tadi ada dikatakan tentang perestarian lingkungan ya tentang juga untuk go green ya itu artinya go green juga kita bisa me, me, apa? menunjukkan cinta kasih terhadap makhluk hidup yang lain terhadap alam ya dan juga tentunya adalah badan kesannya lebih sehat nah ini tadi Mas Goin mengatakan ya usia hampir gocap, kesehatannya melebihi waktu masih 20 atau 30. Nah, ini sungguh gak, gak biasa. Saya melihat ada orang yang usia 50, ada yang sudah pakai tongkat, ada yang sudah sakit-sakitan juga. Bahkan ada yang stroke udah. <laughs> Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman sembari kita ngobrol, kita juga buka nih teman-teman kalau ingin bertanya lebih mendetil, boleh silakan bisa di chat di sini langsung. Nah, nanti uh, kita, saya akan bisa bacakan, gitu ya. Silakan, uh, sembari menunggu, saya akan uh, lanjut lagi, ya. Saya akan lanjut. Uh, jadi, teman-teman, uh, uh, menurut Mas Gobin nih, ya. ada perbedaan nggak antara veg menjadi vegetarian di zaman dulu? Mungkin kita katakan sekitar 20 tahun yang lalu, pada saat Mas Gobin baru mulai, ya, pada saat itu, ya. dengan zaman sekarang. Ya sekarang jauh lebih gampang <laughs> satu setiap restoran tahu vegetarian itu apa vegan itu apa apalagi di Bali ya hampir semua restoran punya menu itu yang kedua adalah uh, uh, kita bisa dapatkan informasi tentang vegetarian tempat vegan step-stepnya uh, ilmunya oh begitu banyak yaitu komunitasnya bisa dapat dulu kan nggak ada wa nggak ada komunitas seperti seperti sekarang lebih gampang di-create seperti itu dan kemudian jadi dan kita karena komunitas ini penting banget karena kalau kita mau melihat semua agama ada di Kristen ada persekutuan doa di Islam ada pengajian atau uh, setiap setiap Jumat seperti itu atau setiap hari Kamis kemudian uh, di Buddha ada sangga di Indu ada satsang, mereka setiap minggu ketemu. Konfusius pernah mengatakan bahwa kita ini hidup di dunia mirip seperti uh, naik perahu sampan yang kecil, namun me -me melawan arus sungai itu. Sehingga kalau kita diam, maka kita akan ke bawah seperti itu. Maka kita terus harus berusaha terus seperti itu. Sama seperti kalau kita uh, nggak olahraga atau kita diamkan si bagian tubuh kita itu akan mengecil entropi seperti itu. So kita terus harus berusaha. Nah semangat itu walaupun kita punya alasan bagus, alasan kuat dan sebagainya, tapi lama-lama ini akan kendor, kena aus oksidasi lah istilah seperti itu. Kita harus terus memberikan semangat seperti itu. Lah komunitas-komunitas ini penting banget untuk untuk menjaga semangat kita tetap on on fire di atas seperti itu. Tapi lagi-lagi jangan sampai kita apa ya kemudian masuk komunitas dan kemudian ego kita melonjak dan kita merasa lebih baik lebih hebat lebih suci daripada yang lain itu jebakan ego yang luar biasa karena seringkali kan kita uh, uh, merasa bahwa itu saya saya melebihin dari yang lain karena saya tidak membunuh dan sebagainya ingat bahwa kita ingin menjadi vegetarian itu tujuannya adalah untuk meningkatkan welas asih. Nah, kalau kita menjadi welas asih pada hewan dan kemudian kita kita uh, si si siapa si uh, orang lain yang makan daging, tentu tujuan jadi vegetarian nggak tercapai. Sama seperti kalau kita baca kitab suci dan kita ingin menjadi lebih baik. Dan kemudian kita merasa lebih baik, lebih hebat, lebih suci daripada orang yang tidak membaca atau mempraktekkan jalan spiritual tertentu, maka tujuan para suci menciptakan kitab suci itu tidak terjadi. Seperti hati-hati dengan jebakan ego seperti itu. Oke, hmm. oke, okay, okay, baik. Ya benar sekali ya. Jadi memang uh, zaman sekarang itu uh, memang kita walaupun hari ini kita seorang vegetarian kita jangan terjebak, terjebak ya dengan ego dan lain-lainnya juga kita kita bukanlah yang bisa atau paling hebat gitu ya tapi adalah kita bagaimana kita bisa menyatu ya dengan bervegetarian uh, tetap menyatu dengan lingkungan kita bukankah begitu ya Mas Gobin ya ini ada pertanyaan Mas Gobin yang masuk mungkin saya akan uh, bacakan yang mungkin uh, ini dari Mas Darwis Ya itu Mas Gobin gimana menjawab kalau ada orang sinis dan katanya tumbuhan juga bernyawa kan seperti itu. <laughs> Oke, okay. Mas Gobin apakah? Itu pertanyaan okay. bagus dan itu itu ya. itu satu satunya yang pertama kali saya saya tanyakan pada ibu saya ketika waktu saya waktu saya memberontak itu saya tanya tapi nggak bisa dijawab. Gitu. Nah begini dalam kehidupan kita di dunia ini kita mau tidak mau harus membunuh harus membunuh. Setiap kali kita bernapas pasti ada bakteri yang meninggal. Setiap kali kita menginjak ada binatang-binatang yang uh, melangkah, binatang yang terinjak, pasti ada yang terbunuh di situ. Karena kehidupan itu dari kehidupan juga dan seterusnya seperti itu. Tapi kita tahu bahwa dalam kehidupan kita itu ada unsur-unsurnya. Manusia itu punya unsur lengkap yaitu lima unsur. Dimana kalau kita membunuh manusia tentu tentu uh, Nilainya berbeda daripada kalau kita membunuh binatang seperti sapi. Kalau anda menepuk nyamuk ceritanya berbeda lagi seperti itu. Binatang-binatang yang besar itu punya empat unsur, sementara seperti unggas itu punya tiga unsur, kecoa serangga dan sebagainya punya dua unsur, sementara si, uh, si uh, binat si uh, sorry si tumbuhan itu mempunyai satu unsur. Karena kehidupan harus melalui kehidupan dan kita tahu bahwa kita percaya bahwa karma itu ada, bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus mengembalikannya kembali. Maka para suci itu memilih, kalau kita harus membunuh, membunuhlah yang paling mempunyai konsekuensi yang paling rendah, karma yang paling sedikit, yaitu tumbuhan. Nah, maka itu kemudian dipilihlah untuk makan makanan yang tidak Itu yang pertama. Secara sains, kita tahu bahwa hmm, di dalam tubuh kita yang bisa bertumbuh bertumbuh adalah kuku dan rambut yang selalu ada dan coba perhatikan ketika kita memotong si kuku dan rambut apakah ada sakit di situ Enggak ada sakit oke okay. tapi kalau anda potong sini pasti ada sakit so ketika kita memotong binatang binatang itu punya saraf punya syaraf yang dimana pasti punya rasa sakit sakit tidak dan sebagainya dia punya otak dia punya susunan saraf sementara tumbuhan tidak oke okay. dan dan ketika kita potong dia tidak merasakan sakit itu sendiri tapi di sisi lain di sisi lain dari kalau kita mau melihat uh, uh, tumbuhan itu ketika dia mulai tua seperti buah-buahan itu dia menjatuhkan si buahnya buahnya lebih gampang dipetik sementara binatang ketika anda mau potong dia merontak seperti itu. Secara instingtif manusia sendiri, instingtif kita, bahwa kalau kita melihat daging begitu saja, maka saya kita nggak akan nggak akan ada orang yang uh, daging seperti kucing yang keluar air liurnya nggak mungkin. Tapi kita harus membumbui dengan bumbu-bumbuan, bumbu-bumbu bubu yang berasal dari tumbuhan, baru kita bisa makan. Sementara kalau kita jalan ke kebun buah, harum dari buah itu sendiri itu membuat air liur kita keluar. Melihat freshnya sayur-sayuran itu ada rasa untuk makan. Sehingga secara instingtif kita yang susah untuk dibohongin bahwa kita tertarik pada tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Dan kemudian selain itu juga saya mau bicara tentang struktur gigi kita, enzim pitalin di, di apa itu namanya di air liur kita, terus kemudian pH di dalam lambung, panjang usus, kuku kita dan sebagainya. Menurut saya kita lebih cenderung untuk menjadi herbivora daripada karnivora. Jadi saya nggak bilang bahwa macan kenapa makan daging? Ya memang dia diciptakan untuk makan daging. Bisa dilihat dari seluruh uh, fisiologi yang ada. Secara insting juga. Tapi kita tidak. Jadi ya memang tumbuhan mungkin kalau Anda bilang itu punya nyawa. Ya oke, okay, dia punya nyawa. Tapi satu hal, kita tidak menyakiti dia. Seperti itu, dan unsurnya paling sedikit sehingga kita menerima karma yang lebih sedikit juga, sama seperti dalam kehidupan ini. Kalau Anda membunuh sapi tetangga, pasti hukumannya mungkin Anda kena berapa juta atau berapa puluh juta. Tapi kalau Anda membunuh uh, anak tetangga, nah itu ceritanya bisa bertahun-tahun atau berpuluh tahun di penjara, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih, Mas Gobin. Semoga pertanyaannya bisa menjawab, ya. Uh, Oke, okay, uh, selanjutnya ini ada pertanyaan ya dari Mas Sandi. Uh, Mas Gobin saya mau bertanya tentang rutinitas Mas Gobin dalam sehari-hari, terutama dalam merawat kesehatan uh, mungkin seperti olahraga atau aktivitas dan lain-lain demikian. Dan juga ini Pak uh, Mas Gobin ada juga yang tanya berhubungan, yaitu selamat malam uh, Mas Gobin. Biasa bisa di sharekah menu what I eat in a day-nya Pak Gobin? Ini mungkin berhubungan yeah. ya Mas. Ya. Yeah. Yeah. Um, saya makan itu dua kali sehari. Jadi pagi saya nggak pernah makan. Saya baru makan itu jam mungkin jam 2, jam 3, atau jam 4 sore baru makan. Baru makan. Sebelum itu saya minum air saja. Seperti itu. Nah di akhir-akhir sebelum makan, biasanya saya pagi kerja. Kerja itu dalam arti ya ngurusin beberapa hal. Seperti nulis atau Uh, uh, apa itu namanya, video talk untuk video-video uh, jadi saya 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 bikin pelatihan Buteko yang one on one itu, itu saya lakukan di pagi hari dan kegiatan-kegiatan lain, nanti ketika jam 12-an kurang lebih uh, sebelum makan biasanya, sebelum mandi dan sebagainya itu saya olahraga saya melakukan olahraga di lapar-laparnya saya, saya melakukan olahraga nah setelah olahraga hmm, kalau saya punya waktu, saya berendam dulu di freezer. Saya punya freezer, <laughs> jadi di CS, dan kemudian saya berendam di, di freezer gitu karena nah, untuk, untuk inflamasi. Nah, setelah jadi, udah lapar, udah capek, dan kemudian uh, merasakan kedinginan di, situ, di freezer. Dan setelah itu, baru kemudian saya makan, rumah uh, makan biasanya saya uh, minum smoothies gitu. Uh, kalau lagi sekarang lagi 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 doyan fitness, biasanya saya kasih uh, vegan protein, kemudian uh, saya baru setelah itu baru makan makan makanan yang hmm, bisa masak sendiri atau pesen di GoFood, tapi ya itu nggak bukan daging dagingan dan sebagainya seperti itu. Dan kemudian uh, setelah itu uh, biasanya saya pergi keluar atau ke pantai atau kemana dan sebagainya sambil bekerja di situ dan setelah itu saya ngopi satu kali aja uh, di siang ke sore hari dan kemudian sambil ambil camilan yang vegan gitu kemudian setelah itu sekitar jam 7 jam delapan saya makan malam dan itu kapan iya makan kapan enggak tapi maksimum saya makan dua kali sehari uh, ngopi satu kali sehari Kemudian sudah um, itu aja sih yang yang saya lakukan setiap hari. Oke oke okay, okay. jadi sadar sederhana sekali ya sebenarnya ya Mas Gobin hmm. ya tapi justru sederhana itu terkadang yang kita butuhkan ngapain kita ribet-ribet ruwet-ruwet ribet -ribet gitu ya kalau sekarang banyak kita lihat orang yang uh, sengaja kulineran pergi kemana mana-mana mencari yang enak begitu ya. <laughs> Oke, okay. uh, baik semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan anda. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Um, Oke, okay. malam Pak Gobin, sekarang sudah ditemukan clean meat daging yang ditumbuhkan di lab yang tidak membunuh. Bagaimana ya. menurut Pak Gobin tentang hal ini? Well, iya, ini sempat saya ulas di di uh, Instagram saya. Mungkin teman-teman yang ada di sini bisa follow Instagram saya. Nah. Di situ, saya, ini Singapura menjadi negara pertama yang membolehkan produksi itu di, disebarkan. Nah, ini menarik sekali bahwa di Israel sudah ditemukan susu bu, di, dikembangkan di laboratorium yang dimana tidak me, me, menyakitin si binatang tapi benar-benar 100% seperti susu, 100% DNA-nya susu dan sebagainya. Begitu pula di Singapura, mereka sudah membuat daging dan ini akan menjadi ini akan menjadi proyek yang luar biasa di mana diperkirakan di tahun 2040 orang akan mengkonsumsi 60 orang akan mengkonsumsi daging dari sini seperti ini jadi nggak lama lagi sekitar 20 tahun lagi dari sekarang 60 dan itu akan mengurangi peternakan yang luar biasa banyaknya Maksudnya, dan itu efek dari gas kaca dan sebagainya seperti itu akan berkurang. Ini berita yang sangat mengembirakan, walaupun kita berpikir, "Oh, itu ada lagi," tapi di sisi lain, teknologi ini luar biasa menurut saya. Apakah itu ber... apakah itu akan bermasalah depannya atau enggak enggak ada yang tahu karena ini adalah sebuah teknologi yang baru. Tapi yang menarik adalah mereka bisa mengurang menghilangkan kolesterolnya, menghilangkan pestisida yang ada di dalam daging, menghilangkan uh, uh, apa itu hormon-hormon ketika daging mau di apa binatang mau dipotong itu kan jenis berbagai jenis hormon termasuk adrenalin keluar dan itu menjadi racun dan masuk ke dalam tubuh kita dan itu 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 bisa dikurangin semuanya seperti itu sehingga daging yang didapatkan adalah daging yang benar-benar tidak merusak atau tidak membunuh tidak hasil dari pembunuhan itu sendiri tentu ini sesuatu menjadi perdebatan di depannya tapi menurut saya nantinya ini akan diterima oleh begitu banyak orang karena sebenarnya kan dalam kehidupan ini yang nggak boleh itu kan kita perlu esensinya kita perlu benar-benar tahu esensi dari ibadah itu sendiri jadi contohnya alkohol kenapa alkohol dilarang sebenarnya bukan alkoholnya dilarang tapi anda melakukan sesuatu yang membuat diri anda tidak sadar dan alkohol adalah salah satu yang membuat anda tidak sadar oke okay. tapi kalau umpamanya ada pengobatan yang dimana anda perlu satu persen alkohol diminum dan itu memperbaiki itu tentu nggak ada masalah karena dia tidak uh, tidak mengurangi kesadaran Anda. Contohnya tape itu kan juga ada alkoholnya. Atau durian mungkin ada alkoholnya. Seperti itu. Jadi kita masih perlu intinya bahwa kenapa kita nggak makan daging? Karena kita tidak ingin membunuh. Seperti itu. Jadi kalau seandainya ini tidak dibuat dari pembunuhan, ya tentu mungkin tidak masalah. Nah itu mungkin perlu orang yang kesadaran tinggi seperti Buddha mungkin atau atau ya setara dengan mereka itu yang kesadarannya yang kemudian kita kita nanti kesadaran dunia ini semakin hari kan pasti bertambah jadi kita lihat aja ini masih sangat sangat baru seperti dan saya dengan teknologi apapun selalu terbuka saya nggak akan bilang no 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 ini nih udah pasti haram ini mesti nggak boleh dan sebagainya enggak kita mesti menyambut baik bahwa paling tidak di tahun 2040 kalau kita tetap nggak mau makan dari makanan itu paling tidak pembunuhan akan sangat-sangat berkurang, kekejaman terhadap binatang itu akan sangat-sangat berkurang di di 20 tahun ke depan. Ya. Baik, ya terima kasih jawabannya Mas Gobin. Ya semoga teman-teman uh, di sini yang menanyakan sudah uh, sudah paham ya tentang ini, uh, karena ini adalah tren yang tidak bisa dihindari. Nanti itu adalah pertanyaan terakhir yang juga saya ingin tanyakan sebenarnya untuk menutup ya. Nah, jadi oke okay. uh, selanjutnya ini bisa mungkin saya mungkin karena waktu kita terbatas ya mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir yaitu adalah saat kita bepergian tidak ketemu rumah makan vegetarian bagaimana kita untuk bersikap agar tidak kelaparan ya kalau tadi saya ada dengar Mas Gobin makan nasi goreng aja 8 bulan gitu ya <laughs> apakah ada cara lain gitu ya <laughs> silakan jadi sebenarnya Kak, saya saya pergi Uh, bukan di satu tempat, berkeliling dunia juga gitu ya. Terkadang memang agak sulit mendapatkan itu. Kemana-mana dulu saya bawa blender, saya juga bawa uh, apa itu namanya panci saya dan uh, di situ biasanya saya uh, pergi ke supermarket beli buah, beli sayur, salad dressing seperti itu, ya bikin salad, bikin buah dan salad makan seperti itu. Kemudian kalau sana butuh karbohidrat, ya karbohidrat. Jadi begini, masalahnya itu kan sebenarnya nasi juga udah cukup sebenarnya kalau kita mau ngomong karbohidrat nasi, kemudian vitamin dan sebagainya buah-buahan. Seharusnya sayuran Anda mau enggak? Tempe, tahu cuma dipanggang atau di itu bisa enggak? Sebenarnya gampang banget apalagi di Indonesia itu sebenarnya super super gampang sebenarnya untuk untuk mendapatkan itu mau atau enggak. Nah, yang pertama itu. Yang kedua yang paling penting lagi adalah Lidah kita ini harus pinter supaya pinter, jangan dikasih micin kebanyakan seperti itu. Nah kalau lidah ini terlalu banyak makan yang kuat kuat seperti ya makanan-makanan yang dikasih eh, apa itu kimia-kimia seperti micin atau sejenisnya, walaupun itu vegan dan sebagainya, akhirnya lidah kita nggak enggak sensitif, sehingga makanan kita itu kok hambar ya, kita nggak bisa nelan seperti itu. Nah satu hal lagi. Ketika kita belajar untuk bernafas dengan benar, maka apa yang terjadi? Kita tahu 70% dari rasa itu adalah dari hidung, bukan dari mulut. Sehingga kalau hidung kita bagus, sebenarnya makan apapun itu jadi enak. Dan makan kita jadi sedikit. Kalau kita nafas benar, itu makan kita menjadi sangat-sangat sedikit. Kita menjadi sangat uh, tidak tidak gampang lapar, kita bisa nahan. Saya dulu itu termasuk orang yang super cepat lapar jadi wah lapar sana bisa makan lima kali sehari tapi kemudian saya tahu bahwa masalahnya ternyata di nafas saya yang terlalu boros sangat sangat boros sehingga saya tubuh saya menjadi sangat sangat basah dan kemudian saya mencari sesuatu yang sifatnya asidik. dan itulah kemudian saya mencari makanan-makanan itu tapi ketika saya bisa menyeimbangkan nafas saya maka kemudian itu itu akan akan menjadi menjadi jauh lebih enak makan dua kali sehari cukup tapi kalau kapan terkadang cuma sekali sehari. jadi saya puasa 24 jam baru makan sekali sekali seperti itu jadi uh, makan bukan bukan sesuatu hal yang berat sebenarnya bukan sesuatu yang ini uh, asal lagi lagi kita nggak boleh tergantung pada makan saja tapi makanan yang lain juga jadi kata-kata we are what we eat kita adalah apa yang kita makan itu tolong jangan diartikan sangat sempit yaitu hanya makan lewat mulut saja. Tapi makanan lebih penting adalah lewat mata dan telinga yang setiap hari kita dengar. Kalau kita dengar dengan berita-berita buruk, berita-berita kacauan dan sebagainya, itu akan membuat kita tegang dan itu berbahaya juga untuk kesehatan kita. Kemudian hidung kita itu belajar macam-macam, tapi anehnya kita nggak pernah belajar nafas. Padahal satu-satu yang kita tidak pernah berhenti lakukan dalam hidup kita adalah nafas kita. Uh, percaya atau tidak, bahwa ketika kita diet 10 kilo kita itu hilang, 10 kilo kita berkurang berat badan kita, setengah kilonya itu hilang lewat nafas kita, bukan lewat apa yang kita keluarkan di pagi hari itu. Bukan lewat nafas. Jadi penting banget saya sarankan teman-teman untuk Halo. Oke, okay, teman-teman. Ini saya yang lose koneksi atau Mas Gobin ya? Sepertinya dari Pak Gobin ya. Oke, okay, nggak apa-apa. Kita sambil menunggu. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, beliau menyampaikan ya tadi bahwa kita bisa lebih sebenarnya lebih menyeder menyederhanakan makanan kita ya kalau kita mau itu pasti bisa ya seperti itu ya dan kita lihat juga tadi benar sekali kata Mas Kobin bahwa itu kalau kita mau makan bahkan nasi dengan sambal pun itu udah bisa bahkan saya pernah lihat itu ada satu video yang viral ya jadi youtuber dia cuman isi dia cuman berisikan dia makan nasi yang banyak sekali dengan sambal doang, sambal tok ya. Jadi itu ada dan itu viral ya, itu di Indonesia juga ya pastinya ya. Nah, itu juga bahkan ya hari ini kalau kita lihat tadi beliau sudah mengatakan bahwa ada orang yang hidup tidak makan, dia hanya dengan bernafas. Jadi yang beliau katakan tadi tentang pernafasan itu sungguh sangat benar sekali karena kita hari ini terlalu banyak ya, kita eh, terlalu kadang kita tergesa-gesa, terburu-buru, kita tidak konsen ya. Sehingga itu pada saat itu kita ada, ada perkataan Inggris mengatakan, "We lose our breath or uh, I'm, I'm catching my breath." Gitu ya. Jadi, memang sebenarnya, kalau kita bisa mengatur ritme nafas kita, maka sebenarnya kita bisa uh, mengontrol rasa lapar kita juga dengan nafsu kita. Demikian ya, baik uh, sembari kita menunggu uh, Mas Gobin. Ya, Mas Gobin uh, masih belum masuk, ya belum? Ya, masih belum. Uh, masih belum. Okay. Uh, mungkin bagi Pak Nitya boleh uh, dihubungi ya uh, karena juga uh, waktu kita sudah menjelang akhir. Uh, saya ada satu pertanyaan yang, uh, uh, yang untuk mungkin menutup ya pertemuan kita malam hari ini. Sebelum itu sambil kita menunggu teman-teman sekalian di sini, apakah anda masih semangat? Nah, ayo kita tingkatkan semangat kita. Ini sudah menjelang akhir, kita berikan jempol atau kita berikan tepuk tangan. Oke, okay, saya lihat dulu ya di sini ya, gallery view. Oke, okay, terima kasih Harry, ada Harry, dua Harry ya. Ada Vivi, ada Jojo, ada Ita, ada Elina. Terima kasih, luar biasa. Anda sungguh adalah supporter yang bagus sekali malam hari ini. Jos, Berkat Anda talk show kita menjadi semakin hidup. Ini sungguh jos sekali ya. Tepuk tangan untuk Anda semua hari ini. Oke, okay. Teman-teman uh, sekalian, uh, kita pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan ini adalah tentang uh, tren vegetarian ke depannya. Seperti kita ketahui, masa pandemi ini penjualan daging nabati, ya, memang tadi dikatakan daging di, memang pada awalnya mungkin kita belajar vegetarian. Awalnya memang seperti Mas Gobi ada katakan juga kita ada terikat dengan makan seperti daging palsu, lah, kita pang, kita apa kita panggil namanya daging palsula palsu, daging dagingan lah gitu ya cayleau lah gitu ya jadi ini tren daging nabati di seluruh dunia bahkan di negara-negara maju seperti Jerman ya itu naik berkali-kali lipat nah teman-teman sekalian kita pikir bahwa di negara maju pasti sangat sedikit yang bervegetarian tapi justru sebaliknya kalau anda ke Amerika di sana banyak sekali tempat-tempat vegetarian oke okay, baik di sini saya lanjutkan nanti Mas Gobin sudah kembali Mas Gobin halo teman-teman masih semangat saya sudah cek tadi buat anda masih semangat ini ada pertanyaan terakhir sebagai penutup untuk talkshow kita malam ini Mas Gobin Iya, ya. Nah, jadi tadi ya. saya sudah sampaikan sedikit bahwa uh, sekarang ini uh, di masa pandemi justru tren vegetarian, penjualan daging nabati atau bahan yang berbasis vegetarian itu meningkat berkali-kali lipat. Bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia bahkan negara maju seperti Jerman, Amerika, Australia dan lain-lain. Nah, ya. bagaimana menurut Mas Gobin? Tren vegetani depannya, apakah akan semakin bertambah, semakin gampang atau bagaimana sebaliknya? Silakan. Ya, uh, saya sudah menulis ini bertahun-tahun lalu bahwa dunia kita itu semakin hari semakin nabar. Jadi kita akan kembali sebaliknya. Kita nggak usah melihat soal tren yang di luar, kita melihat dari apa yang tersaji di, di di para ilmuwan. Contohnya waktu dulu kita kenal dari empat sehat lima sempurna. Uh, zaman dahulu itu yang yang dianjurkan para ilmuwan uh, dalam dalam kesehatan makan kita. Kemudian diganti dengan uh, piramid model piramid. Kemudian yang terakhir adalah food plate. Nah di food plate itu kita lihat bahwa 50% makanan kita itu harusnya buah dan sayur. Kemudian another 25% itu adalah Uh, uh, apa itu karbohidrat tapi yang baik. Baru setelah itu protein sekitar 20% itu pun tidak dianjurkan protein yang yang seperti daging merah dan sebagainya. Susu udah enggak ada dan uh, dia bilang bahwa protein hewani uh, protein nabati itu punya kualitas yang sama baik dengan protein hewani. Artinya bahwa mereka sendiri melihat bahwa mereka mengarahkan bahwa kita menuju ke yang lebih nabati dan ya saya berkeliling ke banyak negara dan uh, saya melihat tren menjadi plan-based uh, plan-based diet itu sangat luar biasa uh, kalau anda tinggal di Bali itu kita bisa melihat merasakan bagaimana setiap uh, Restoran di mana-mana itu sudah menghadirkan plant-based. Mereka menyebutnya vegan atau plant-based seperti itu. Itu super banyak. Apalagi di Canggu seperti itu, itu hampir setiap restoran pasti punya menu itu. Artinya bahwa permintaan dari orang-orang asing terhadap hal itu itu sangat tinggi. Waktu uh, ya begitu pula di negara-negara lain, seperti. Uh, kita tahu bahwa chain uh, restoran seperti McDonald, uh, Kentucky, Starbucks dan sebagainya, mereka itu sudah menyediakan makanan-makanan uh, yang vegan. Jadi artinya bahwa permintaan sudah banyak dan dunia kita memang menuju ke arah sana. Oke, okay. baik. Terima kasih jawabannya Mas Gobin ini sungguh memberikan kita satu semangat dan motivasi. Ada juga mungkin menjawab keraguan dari teman-teman di sini, mungkin yang dalam proses mau bervegetarian tapi masih bimbang ataupun setengah sudah vegetarian tapi belum sepenuhnya ya. Mungkin Anda bisa mendapatkan satu afirmasi bahwa melalui pengetahuan yang kita dapatkan hari ini yang sangat berharga dari Mas Gobin nah, tentu membuka kita paradigma baru dan semoga kita juga bisa membuat keputusan. Demikian ya. Nah, Mas Gobin ini waktu sungguh tidak uh, awal ya. Saya tahu di Denpasar sudah pukul 10 malam ya. <laughs> mm -hmm. <laughs> ya, ya jadi uh, jadi teman-teman sekalian kita sungguh bersyukur dan berterima kasih karena malam hari ini kita bisa uh, kedatangan Mas Gobin untuk berbagi pengetahuan ini dan juga perlu kita ketahui ini adalah secara ikhlas dan sukarela. Ya seperti tadi saya ada katakan di awal video tadi bahwa uh, banyak sekali dari uh, kita sukarelawan sukarelawan yang mendukung kegiatan-kegiatan uh, yang di didala, uh, dalam di dalam organisasi Kuangci karena memang kita mendorong kegiatan-kegiatan yang sosial seperti itu ya nah demikian juga dengan virtual bazar yang segera akan kita ada kan nanti ya oke untuk malam hari ini kita tidak menunda waktu lebih lama kita di sini juga uh, ingin memberikan apresiasi kepada Mas Gobin dari organisasi Kuangci uh, karena telah uh, bersedia untuk mengisi acara kita dan menjadi narasumber dari malam acara kita malam hari ini mungkin kita sebagai simbolik ya kita boleh menampilkan virtual sertifikat ya semua serba virtual ya <laughs> oke okay, mas ya, Gobin ya. jadi ini adalah sertifikat of appreciation proudly presented to Mr. Gobin Vasdev in fullest gratitude of his valuable participation as guest of honor and At the online talk show organized by Kuangsi Indonesia uh, with the team observasi atau obrolan seputar vegetarian masak ini, which was held via Zoom cloud meetings on 12 January 2021 uh, oleh Kuangsi Indonesia Foundation. Ya, kita berikan teman-teman di sini masih semangat ya. Ayo kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan dan jempol kepada Mas Gobin. Saya di sini ingin melihat siapa saja. Oke, okay, terima kasih lagi kepada Jojo, Elina, Harry, eh uh, Huang Jiajia, ini namanya Bangka Putu Krisna Murti ya, uh, Tanjung Pinang ya dan lain-lain. Oke. Okay? Baik, terima kasih atas dukungan Anda. Tanpa Anda maka Talkshow malam hari ini pun tidak bisa uh, terwujud. Uh, dan hari ini Uh, kita berterima kasih kepada Mas Gobin sekali lagi dan uh, kita tidak menunda mengambil waktu lebih lama lagi. Uh, kita juga boleh uh, sebelum kita lanjut ke pengumuman terakhir, ya kita kita juga di sini menghantar uh, Mas Gobin boleh uh, meninggalkan uh, zoom kita dulu terlebih dahulu. Uh, tentu saja kalau misalnya ada kesempatan kita boleh ya mengundang Mas Gobin lebih lanjut untuk sharing. Uh, pengetahuan pengetahuan uh, yang banyak lebih banyak lagi dan kaya akan pengalaman kita sangat senang ya. sangat gembira hari ini terima kasih Mas Gobin teman-teman sekalian kita uh, iringin dengan uh, satu tepuk tangan yang luar biasa oke okay. baik terima kasih oke okay, ya. teman-teman sekalian Anda luar biasa malam hari ini terima, eh, terima, terima kasih, terima, terima, kasih. Terima, terima kasih terima kasih Mas Gobin sampai terima ketemu semoga terima lancar. Terima terima lancar silakan DM saya boleh di Instagram terima kasih sampai okay. ketemu sampai ketemu Mas Gopin. oke okay. baik teman-teman sekalian kita tadi sudah ada di chat ya anda kalau ingin menghubungi ingin follow Instagram melihat karya-karya beliau aktivitas beliau tadi beliau juga mengatakan welcome kalau mau DM seperti itu ya teman-teman ya, sekalian silakan anda boleh terbuka kesempatan oke okay, baik Uh, selanjutnya adalah kita akan sedikit uh, uh, oh maaf ya tadi saya lupa foto ya dengan Mas Gobin ya oke okay. nggak apa-apa kita di sini yang sudah hadir uh, kita foto bersama dulu yuk di sini ada tujuh halaman ya oke okay, baik silakan ini adalah uh, para teman-teman yang hadir di acara virtual uh, vegetarian uh, virtual talk show bazar kita. Dengan observasi, dengan obrolan seputar kegiatan masa kini bersama Mas Gobin. Ya silakan dari tim multimedia, silakan. Halaman pertama sudah? Oke. Okay. Di foto dulu halaman pertama. Teman-teman sekalian kita ambil jempol, jempol, jempol kita yuk bergaya sambil bergaya. Baik, saya ambil halaman yang pertama. Satu, dua, tiga. Halaman kedua. Halaman kedua. Oke, satu, dua, tiga. Oh, sorry, sebentar. Sebentar, halaman yang kedua. Satu, udah beku dua, ini. tiga. <laughs> Kita freeze nya terlalu lama. Mas dan freeze. Yang bermasalah, ya. Gak apa-apa. Kita start. sudah membekukan diri okay. ya. Silakan. Alam, alaman yang kedua selanjutnya. Alaman ketiga ya. Oke satu dua tiga. Gak ada video ya. Gak apa apa. Halaman ya. keempat ya. Okay. Gak apa apa. Ya. Saya ambil apa adanya. Oke, okay, halaman terakhir. Oke, okay, selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Heri ya. Jangan lupa nanti tolong di di screenshot fotonya Mas Gobin dimasukin ya nanti kita kirimkan nah, ke, taruh di sosmed dan juga bisa kita kirimkan ke Mas Gobin Mohon maaf ya tidak live tapi ini kelebihan virtual kita bisa tinggal copy dan paste gitu ya. Jadi memang bersama-sama di tengah-tengah kita ya tadi Mas Gobindnya ya. Oke teman-teman sekalian. Jadi untuk selanjutnya adalah kita ada sedikit akan mengumumkan bahwa ah, boleh tolong ditampilkan slide nya. Oke ini adalah acara ah, virtual Vegan Vegetarian Charity Bazar yang akan kita adakan pada tanggal 30 dan 31 Januari serentak di lima wilayah yaitu Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bandung dan Lampung. Tentu saja di sini ada banyak teman-teman ya yang juga berasal dari luar kota. Bagaimana kita bisa berpartisipasi? Tentu ada caranya ya. Jadi untuk itu nanti kita bisa bisa tanyakan lebih lanjut. Kita ada tim customer care sungguh luar biasa, persiapan telah banyak dilakukan. Ada tim customer care yang bisa menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, Anda melalui HP atau melalui laptop, Anda boleh ambil waktu, saya berikan waktu 10 detik, 5 hingga 10 detik untuk bisa screenshot. Ya. Anda tahu cara screenshot di HP Anda supaya informasi ini bisa Anda simpan sehingga Anda bisa bertanya lebih lanjut. Ya. Oke, selanjutnya Slide selanjutnya adalah tentang program PPS. Bagi teman-teman yang berada di luar kota, ya, apakah dengan demikian kita tidak bisa berpartisipasi? Jawabannya adalah tidak. Kita tetap bisa berpartisipasi. Ini kita, untuk pertama kalinya, membuka melalui virtual bazar. Ini adalah program Peduli Sosial, atau kita singkatkan dengan nama PPS. Jadi, mari kita bisa berbagi rezeki dengan saudara-saudara kita, baik teman-teman sekalian, walaupun pada saat bazar nanti ada ada makanan, hidangan yang demikian menarik. Kuliner ada banyak sekali. Bagi Anda yang berada di wilayah tersebut bisa memesannya. Lalu juga ada cara-cara kita untuk beramal dengan cara lain, yaitu dengan memukul gong amal, ya, me, apa, untuk membeli pelita, untuk nanti dinyalakan ya, uh, di gedung-gedung yayasan kita. Ya, juga nanti ada melalui persembahan bunga dan persembahan Lentera seperti itu ya. Nah jadi anda boleh berpartisipasi dan juga ini yang terpenting adalah kita bisa bagi anda yang berada di luar kota anda tidak anda ada ingin bersumbangsi dengan membeli kupon ataupun anda bisa bukan hanya melalui kupon tapi juga bisa melalui top up transfer bank dan akan divalidasi oleh tim keuangan kita. Anda juga bisa berpartisipasi. Untuk bisa berbagi kepada masyarakat di sekitar kita yang membutuhkan, seperti di sini ada ditulis bahwa kita akan berbagi makanan kepada panti asuhan, panti dan ojol. Seperti kita semua ketahui, pada masa awal pandemi, banyak sekali uh, kerjasama wujud semangat dari masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong, di mana banyak orang-orang yang ber, mempunyai yang berlebih mempunyai kemampuan berlebih, berbagi kepada mereka-mereka yang kekurangan. Nah, melalui kali ini, virtual bazar ini, kita juga membuka bagi Anda dari seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa berpartisipasi, dan nanti dari tim panitia dan customer care akan memesankan makanan ya untuk diberikan kepada Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Ojol. Dengan demikian, anda juga bisa berbuat amal, ya. Jadi bukan hanya dengan membeli makanan, Anda bisa berbuat amal, ya. Dengan bisa Anda membeli voucher atau Anda top up, ya. Anda juga bisa berbuat amal. Walaupun Anda berada di rumah Anda, tidak keluar, kita mendukung pemerintah, tapi tetap bisa berbuat amal. Ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan teman-teman boleh screenshot, ya. Saya berikan waktu sebentar, Anda boleh screenshot. Di sana ada kontak personnya, yaitu adalah Shannon dan Urik. Jadi, Anda bisa hubungi lebih lanjut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut bagaimana caranya. Oke, yang terakhir adalah oke. ini adalah surprise-nya. Nah, kalau lihat surprise, ayo kita lihat jempol dan tepuk tangannya lagi. Ayo, silakan ya. Ini adalah satu surprise yang hanya dibuka pada malam hari ini yang kita umumkan pada saat awal acara eh, tadi eh, sebelum mulai acara adalah untuk 30 orang pertama yang register di tanggal 13 Januari artinya besok bukan hanya besok ya besok ya artinya mulai jam 12 malam <laughs> yang jam 12 malam 12.01 Anda bisa mendapatkan voucher senilai sepuluh 10000 dari Yayasan Kuangci. Tentunya ini adalah dari para donatur. Nah, silakan Uh, yang belum register, segera registrasi hanya untuk 30 orang pertama. Jadi, kalau 11.59 diterima enggak? Belum ya, mulai 12.01. Jadi, nanti akan dilihat waktunya ya. Jadi, yang 30 pertama akan mendapatkan uh, hadiah voucher. Nah, Anda silakan boleh screenshot uh, untuk uh, halaman ini. Oke, okay. sudah. 5, 4, 3, 2, 1. Next. Untuk selanjutnya ini adalah rangkaian acara talk show yang pertama untuk mendukung virtual bazar kita. Dan selanjutnya ada talk show yang kedua yaitu observasi dengan tema menjadi sehat seutuhnya. Let the food be die be the medicine ya dengan narasumber kita Willy Nathaniel Jonas. Bachelor of Health Ministry yang akan di uh, host oleh uh, Felix Salim. Nah, kalau saya lihat nih fotonya kayaknya masih muda banget ya, masih ABG ya. Nah, jadi ini sungguh luar biasa beliau menjadi seorang narasumber. Jadi teman-teman, kita hadiri untuk menambah pengetahuan kita uh, pada hari Minggu 17 Januari jam yang sama. Oke? Okay? Baik, mana tepuk tangannya? Dan uh, Jempolnya mana? Sekali lagi, baik. Terima kasih, teman-teman sekalian, atas kehadiran Anda. Semoga di sini kita semua bersama-sama mendoakan bahwa virtual bazar vegan vegetarian kita bisa berjalan dengan lancar. Dan sebelum dimulai, di sini kami juga terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas partisipasi Anda, dan semoga kita semua selalu dalam kondisi aman, sehat kuat dan sejahtera. Sampai di sini aja saya malam hari ini Francisco Cuandi sampai ketemu pada kesempatan kita yang selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.